Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Muhammad Hamdan, kita di Bola Rotan TV. Program penggalakan sukan sepak takraw melalui modul yang kedua, iaitu tentang peralatan berkaitan dengan sepak takraw. Di episod 3 ini kita akan membicarakan tentang salah satu perkara yang penting tentang sepak takraw, iaitu gelanggang sepak takraw itu sendiri. Jadi apakah sebenarnya yang dimasukkan dengan gelanggang sepak takraw? Apakah ciri-cirinya? Jom kita tengok. Baiklah, gelanggang sepak takraw sebenarnya memerlukan beberapa komponen yang penting, iaitu pertamanya ialah gelanggang sepak takraw mestilah boleh memuatkan dua pihak, iaitu regu yang pertama dan regu yang kedua. Bila bercerita tentang saiz gelanggang, sebenarnya ada banyak faktor yang anda boleh pertimbangkan. Nak tahu apa perkara dia? Kita tengok saiz gelanggang yang sepatutnya. Ukuran gelanggang standard sepak takraw adalah dengan berkelebaran 6.1 meter, manakala panjang gelanggang sepak takraw adalah pada kadar 13.4 meter. Baiklah, jadi memandangkan bukan semua orang ada peluang untuk memiliki gelanggang yang sesuai ataupun gelanggang yang boleh nak dimainkan dengan ukuran yang sebenar, maka apa yang kita perlu ada? Bermaksud, sekiranya kawasan perumahan anda memiliki kawasan yang agak terhad saiz gelanggangnya, yang penting ia mesti boleh memuatkan dua regu yang bersaing. Kemudian harus memiliki ciri-ciri ini. Apakah dia? Jom kita tengok. Separuh bulatan yang anda lihat di sini merupakan tempat pemain berdiri sebelum sepak mula dilakukan. Sekiranya regu anda yang membuat sepak mula, maka anda perlu berada di dalam separuh bulatan ini. Ini pula adalah bulatan untuk seorang tekong berdiri, di mana sebelah kakinya akan berada dalam bulatan sebelum dia melakukan sepak mula. Ini pula adalah tiang yang digunakan untuk mengikat jaring yang merentasi gelanggang ini. Antara perkara yang juga perlu ada adalah kerusi untuk pengadil, di mana pengadil perlu berada dalam keadaan selesa untuk membuat kiraan dan juga urusan kepengadilan. Baik, salah satu peralatan yang penting dalam sukan sepak takraw ialah ini. Ini adalah jaring sepak takraw. Jaring ini bertujuan untuk membahagikan di antara kedua-dua gelanggang supaya boleh memisahkan antara dua regu ini. Jadi, lihat jaringnya. Jaring ini memiliki lubang-lubang yang lebih besar daripada jaring badminton. Kalau jaring badminton, lubang-lubangnya lebih kecil. Tapi jaring untuk sepak takraw, dia memerlukan lubang yang lebih besar sebegini untuk memudahkan anda melihat apa yang berlaku di gelanggang sebelah sana. Tapi saya tak ada jaring lah, macam mana saya nak main sepak takraw? Jangan risau, untuk adik-adik yang baru nak belajar, ada banyak perkara yang boleh digunakan untuk menggantikan jaring. Apapun, macam mana rupa jaring ni bila dia berada di gelanggang? Mari kita tengok. Baik, jadi beginilah rupa jaring sepak takraw yang telah pun dipasang di tiangnya, yang mana ia haruslah merintangi daripada tiang di sebelah sini sampailah dekat ke sebelah sana. Apa yang perlu difahami ialah ketinggian jaring ini berbeza daripada keperluan permainan. Contohnya untuk orang dewasa seperti saya, ketinggian jaringnya adalah seperti berikut. Ketinggian ukuran jaring daripada lantai ke bahagian atas jaring untuk pemain dewasa adalah setinggi 1.55 meter dari lantai ke atas jaring. Namun untuk kanak-kanak ataupun pelajar di bawah usia 12 tahun, begitu juga dengan pemain wanita, jaring di mana ketinggiannya perlu lebih rendah daripada apa yang sepatutnya. Berapa pula ketinggiannya? Untuk pemain kanak-kanak dan juga wanita, ketinggian jaring dari lantai hanyalah 1.45 meter sahaja. Nak main sepak takraw tapi tak ada jaring. Apa nak buat?
Jadi sekiranya anda tidak memiliki jaring untuk digunakan bagi tujuan bermain sepak takraw, apakah agaknya peralatan yang anda guna pakai untuk menggantikan jaring dan mencapai matlamat sebagai pembahagi di antara dua regu? Oleh itu, apa yang anda perlu fahami ialah sepak takraw sebenarnya tidaklah terikat dengan undang-undang yang terlalu ketat bagi anda mula mempelajari sukan ini. Gunakanlah apa saja. Yang penting anda dapat menguasai sukan ini dengan baik pada peringkat asasnya. Begitu dah tadi sikit sebanyak tentang apa yang anda boleh faham tentang keperluan jaring bagi sukan sepak takraw. Dan apakah gelanggang yang anda sepatutnya pakai bergantunglah kepada apa yang ada di sekitar anda. Yang penting, semuanya akan membantu anda untuk mula bermain sepak takraw dengan lebih gembira dan mencapai matlamat untuk menguasai permainan sepak takraw itu sendiri. Jangan lupa untuk tonton video yang seterusnya melalui program pergelakan sepak takraw hanya di Bola Rotan TV. Jumpa lagi!